Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini 1 dan 4 official akan berikan sebuah informasi penjelasan mengenai kenapa jadwal insentif kartu prakerja padahal masih 2-3 minggu ke depan, tetapi hari ini sudah banyak yang cair padahal di dashboardnya itu keterangannya masih sedang menunggu proses. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita lihat atau kita dengarkan penjelasan langsung dari CSO Prakerja. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini, kemudian bunyikan loncengnya. Terima kasih yang sudah memberikan dukungannya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Atau kita dengarkan penjelasan dari pihak CSO Prakerja. Kita langsung hubungi pihak CSO Prakerja. Let's go. Pagi, selamat datang di program Kartu Prakerja. Hati-hati atas penipuan mengatasnamakan prakerja. Situs resmi prakerja hanya di www.prakerja.go.id. Untuk informasi umum, tekan 1. Untuk pertanyaan, tekan 2. Untuk berbicara dengan petugas prakerja, tekan 0. Kamu akan terhubung dengan petugas prakerja. Untuk memastikan kualitas pelayanan, pembicaraan ini akan direkam. Selamat pagi, program Kartu Prakerja dengan Benny, yang bisa dibantu. Selamat pagi. Baik, dengan Bapak siapa saat ini kami terhubung? Dengan Pak Agus. Baik, Bapak Agus, perihal apa yang Bapak tanyakan? Ini Pak, mau nanya tentang insentif ya yang sudah banyak yang keluar. Itu kok bisa lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan ya Pak? Baik, Bapak Agus. Untuk saat ini Bapak Agus menanyakan perihal insentif siapa, Bapak Agus atau orang lain? Untuk saya sendiri, karena baik. Karena saya tanggal di sini tercantum tanggal 19 April ya. Tapi kok belum ya masuk gitu. Tapi yang lain dilihat di sosial media sudah banyak yang masuk gitu. Verifikasi datanya, perihal untuk dana insentif yang memang sebelumnya ada yang sudah menerima dari yang sebelum dijadwalkan. Untuk perihal tersebut, kami memang tidak dapat menginformasikan dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Bapak Agus. Ya. Dikarenakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku oleh tim terkait kami, maka memang ada yang lebih cepat menerima dana insentif tersebut. Dan apabila untuk saat ini Bapak Agus dijadwalkan pada tanggal 19 belum menerima dana insentif, mohon ketersediaannya menunggu sampai dengan jadwal tersebut diberlakukan ya Pak. Oh, atau ya, menunggu sampai dengan jadwal pencairan insentifnya saja. Dikarenakan untuk setiap akun memang berbeda-beda Bapak Agus. Ya. Ada yang sudah menerima, ada pun yang belum menerima Pak. Seperti itu. Oh gitu ya. Betul, apabila belum menerima, memang mohon ketersediaannya menunggu sampai dengan batas waktu ataupun batas jadwal yang sudah ditentukan, Pak. Oh, gitu. Iya, iya. Berarti baik, kalau sebelum lewat tanggal, berarti masih bisa menunggu ya? Betul, Bapak Agus. Ya, apabila ya maksimal pada tanggal 19 tidak mendapatkan dana insentifnya, Bapak Agus bisa langsung konfirmasi dan menghubungi kami kembali. Oh, gitu ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan, Bapak Agus? Mohon maaf. Udah, itu aja untuk sementara. Baik, Bapak Agus, kami ucapkan terima kasih telah menghubungi program Kartu Prakerja. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Ya, selamat pagi. Nah, itulah penjelasan dari CSO Prakerja mengenai insentif yang sudah keluar lebih cepat dan juga yang belum menerima insentif. Padahal tanggalnya itu malahan lebih dekat sekarang ini dibanding yang lain. Nah, itulah penjelasan yang disampaikan oleh pihak prakerja mengenai insentif. Berarti
apabila kalian yang masih menunggu atau masih kebingungan kenapa yang tanggalnya masih lama sudah cair, sedangkan yang baru ini yang tinggal menunggu beberapa hari masih belum cair atau sedang diproses. Itu artinya karena tidak semua langsung dikirimkan ya insentifnya, melainkan randomisasi dari pihak prakerja. Jadi mohon untuk bersabar apabila insentif kalian belum keluar. Semoga tidak melewati garis atau tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak prakerja mengenai insentif prakerja. Jadi mohon untuk bersabar apabila sudah melewati tanggal yang sudah ditentukan, kita bisa menghubungi kembali pihak kartu prakerja yaitu melalui CSO prakerja ya, biar lebih jelas. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan ketenangan bagi yang belum insentifnya cair ya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share ke teman-teman atau saudara kita ya yang belum tahu informasi ini. Semoga untuk mereka bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.